gini, saya usmayeri deh. Usmayeri. Nogi umroh ni, noyak dulu deh. Maya ni kita niat learning, niat jamuk takhir. Jamuk takhir. Jamuk takhir ni kita tak usah maya ngorik di sini. Learning niat tu aku nak semaya ngorik di waktu iso belako. Aku nak semaya ngorik di waktu iso. Nampak lalu dah ni. Windel hati lah. Masuk dah ngorik. Deh, masuk dah deh. Oh, 35 dah. Beda. Okey, ngata pun supo dah jauh tu. Tak semaya ngorik kan. Maya iso boleh klik, maya iso boleh jalan. Aku nak semaya ngorik. Kawak. Gawa. Apa lagi maya mana ni? Dok gini, jamuk takhir. Niat anak main ngorik itu iso. Jamuk takhir deh. Pada ni ingat di mana pula ni? Mochi tanya nak naik dekat radio. Dok gini. Start lagi. Bisa siap dulu. Apa dekat mana ni? Ni belum ni ni kat burger ni. Takik. Cong ni. Deh. Dengar deh. Learning niat. Tak ada dengar lagi. Niat lalu tu babo. Ingat di hati atau aku nak mayang ngorik dah waktu iso. Tu yo. Learning masuk ngorik dah. Deh, tempat tak ada nak mayang ngorik dah. Ramai lajak. Yo boleh panggil mak bayar kare. Okay, jamu takhir panggil deh. Niat di hati atau nak mayang ngorik waktu iso. Tak ada apa dah. Orang okay, ngatak lik mayang tengah jalan. Kita pergi semaya suruh napun. Kita semaya suruh napun. Siapa kare? Kau ke ambil semaya, semaya adalah hong lama. Tak jadi tak gaduh. Tak dengar. Niat lah ni, aku nak semaya ngorek lewat waktu esok. Tak apa dah tu. Dia bunyi gerong. Aku nak semaya ngorek lewat waktu esok. Baiklah gitu. Allah. Orang ngata pun supo lah jauh. Orang ngata hok jauh pun ya tu aku nak main ngorik di waktu iso. Kare belah-belah klik beti masjid kon jalan. Maya. Tak ada gaduh main ngorik dak. Neh, orang sapi. Bapa orang hok nak gini we ada ni. Toke banyak ni 41 orang ni. Tak buat dia pehel lakon dia, pehel lakon tu deh. Siapa dia tak pehel tanya deh. Goyang yang tak pehel tanya. Siapa dia tanya deh. Tu. Lepas tu tak boleh duduk tenis-tenis lah. Pasbuk boleh dah. Deh, pasbuk boleh dah. Kalau sakut tekok boleh dah. Lepas tu, pasbuk dengan bapak cacun tu hidup tubuh kita. Duduk lebih kecil. Dia tengah naik tu, dia tanya mana-mana buat cacung. Buat tubik, prop. Tak ada nak kobek ke lain dah. Deh. Widuk dalam poket kita. Tu mudah. Amal yang boleh pergi. Kita tak boleh pergi amal. Tak ada boleh pergi? Duduk mana? Ada. Boleh air? Kena? Boleh pergi, boleh air tak apa. Sekarang pergi cuma mana tadi? Sini. Duduk sini. Dia naik situ dah tadi ni. Siapa lagi? Deh. Siapa dia nak masuk jamai, pergi lah. Neh, nak cek kau nak ung lagi? Kenapa? Tengok dah ni. Kemio. Deh, kalian deh? Tak apa. Ya gini, ya kena demo tengok babo. Babo tak ada ni. Deh, nak gini dah. Kalau babo nak perhati demo, kadang-kadang tak? Tak ingat lah. Kau demo sore. Mana masuk dalam nunggu apa? Dalam buku 7 lebih apa? Orang nunggu tanya, orang ngata tanya. Dah pagi. Ya terbaik pukul 9.45. Pukul 9.45. Dulu ya pukul 8 ya. Lepas tu ya. Jadi kita ni terbaik sekali. Dua kapal. Bukan sekapal kita ni. Dua kapal. Dua tiga kapal. Jadi kita 40 ni jadi 2. 20. Bukan, tak tu 20 nanti tengok nama tadi deh. Sebab tu dia kena duduk sini sekali belaka.
Noya tu dia ni kapan ni. Dia masuk-masuk kali. Bodek nung dia masuk lorong dua. Hari ni kapan ni, hari kapan ni. Ambo kena pergi geruk turun-turun di dalam merang dulu. Ada segeruk lagi pergi suruh napung lalu dah. Dak siapa-siapa sekali siapa demo dululah hok dah merang hok suruh napung dulu. Ambo dah merang dah merang mari suruh napung pula. Naik naik kereta dia, naik bas dia. Tak ada gapo itu ramai. Ada gapo. Pasal kecil sia tak payo. Sia banyak gapo apa ni. Yo. Susah. Oh. Rakmar rebuka. Mana saya tahu lagi ni? Oh, boleh satu deh. Pasport dah, pasport dah. Kau tak ambil lagi di mana? Tak ambil lagi ni. Dari mana? Kau jatuh? Pino. Ah, kau kaci? Eh? Kaci. Anak kau lagi kaci? Nama apa? Nama apa? Mana? Sana. Sana dengan Mak Leso. Koko mana eh? Alhamdulillah. Jadi nah kita mari hatta abos apa kita umrah. Nah. Kita mari nah hatta abos kita nak umrah. Nah. Kejalah. Alhamdulillah nah ada gini kita tengok suasana dalam matok hajat kita. Jadi colowong sikit dah. Jadi hujan abosuh duk atas sikit. Dah. Ha. Jadi minta doalah. Wei kepada hujan-hujan abosuh semua selamat lah. Pergi bersama dengan abosuh dengan selamat, pergi dengan selamat. Boleh umrah yang mabruk. Dah. Apa tu klik ke rumah jumpa anak cucu yang selamat. Dah insya-Allah dia tengok suasana di gama. Dah. Dalam mata hadiah ni dia gama sangat. Dah. Insya-Allah kita bakal berdoa memohon bakal berdoa neh hak siapa dia ada niat neh ada niat duk siperwi doa-doa insya-Allah wi tu akan tambah rezeki yang banyak neh boleh gi umrah ikutlah gi ngan budi sak mano gi ngan budi sak babo sus diri atapo budi sak para-para babo-babo lain-lain lagi banyak lagi lah neh insya-Allah neh kita memohon berdoa lah kepada babo sus dan mamakah dia patut anak dia dan sekeluarga lah Bapa Suh dalam perjalanan buat ibadah umrah daripada tahun ini dan jadi mamakah dia dan Bapa Suh dia patut anak dia mujihak dan anak Bapa Suh pergi bersama dengan Bapa dan hujat Bapa tu kalau tak silap dalam 40 orang lah dan insyaAllah kita mohon berdoa lah doa diri kita sendiri, doa kepada keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan kita boleh jinyak tanah haram. Neh boleh pergi jumpa, boleh pergi ziarah kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neh sebagai hari yang terakhirlah dalam bulan Rabiul Awal yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neh hari terakhir masuk Rabiul Akhirah. Neh malam ni jadi malam satu Rabiul Akhir. Neh, boleh makhluk kita habis dah. Neh, ada hari ni Masya Allah. Akhir Rabiul Awan. Neh, Bapa Suh kita akan menuju kepada Madinah. Gibzarah kubur-kubur makam-makam Rasulullah SAW. Dan pergi buat ibadat umrah di Tanah Haram itulah Mekah. Al-Mekah, Al-Mukarramah. Neh, insyaAllah kita berhubung kemari kita tengok suasana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Neh, doa. InsyaAllah kita doa. Kita pakai doa. Neh, kita pakai doa. Semua kita boleh jinyak. Neh, kita boleh buat ibadat umrah di Tanah Haram. Maka kita, insyaAllah kita beri Ustaz Ali dan kita kecek pula insyaAllah bersama. Selamat Sarawak. Ya, Alhamdulillah. Ibu bapa dan agak semua. Alhamdulillah bapa dan agak semua. Jadi sekali lagi kita berada di apa ni Senambin. Nah, matok.
Senabi Hajjah mari hatta bosu bapa kita nak umrah serta dengan hujjah beberapa puluh-puluh ke. Nah, 40 orang lebih kurang itu alhamdulillah. Nah, jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak pergi juga kita doalah. Kita komen katanya, nah minta we kita boleh pergi lah insya-Allah taala dah. Walaupun kita tak boleh mari hatta sini pun boleh ada wahyu kita juga ni hak mari ni. Nah, misalnya tu nah kali dengan bapa sebapa nah bukan mau mari bukan mau gini amo mari hatta. Bapa amo mari hatta nak pergi juga. Nah, kebanyakan Allah taala akak orang naik umrah ni kau orang main hatta dulu. Nah, hari ni yang mengingat orang ni terhadapai. Nah, ya pula ha boleh pergi. Ya pula boleh pergi insya-Allah. Nah, kita berbakat doa lah insya-Allah boleh pergi lah insya-Allah. Jangan mula-mula. Mari kita ustaz Isan kita bawa jalan. Mari, jom kita mari insya-Allah mari kita tengok berakat. Tu kita mari sampai Soto Fauzan kita sebagai pemimpin dalam tanya rumah kita insya-Allah. Kita mari tanya soto kita, tanya rumah kita perasaan lagu mana dah hari ini kita nak pergi menuju kepada ziarah kubur Nabi dan ibadat umrah di Mekah kita. Kali yang berapa dah tu? Yang ketiga. Yang ketiga masya-Allah. Mudah-mudahan kita akan doa kita pun nak pergi juga di umrah. Kejap sikit pasal Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Fauzan, teh wakil rakyat kesebalan rumah. Teh kali ini kali yang ketiga buat umrah. Lepas tu kali tiga ni kita pergi dengan Abah Bosoh. Dan bila pergi Abah Bosoh untuk menuju tunai ibadat kita lah. Kita duk ezel-ezel ni niat gapo hok cara amal ibadat tu. Insya-Allah akak doa lah we umrah kita ni semua mamu hok gini dan mamruk semua. Insya-Allah. Amin amin. Masya-Allah. Ya. Terima kasih kepada Soto Fauzan sebagai pemimpin kita satu salah satulah dalam tanjumah kita. Mudah-mudahan Abah Fauzan kita boleh buat ibadat umrah yang mabruk yang diterima oleh Allah SWT. Lepas tu kian salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semualah kepada penutup-penutup kita dok tengok petang ni. Nah, insya-Allah lepas tu kita hak tak lagi lagi kita berdoa banyak-banyak mudah-mudahan Allah Taala terpilih kita satu orang hamba Allah Taala boleh buat ibadat di Mekah insya-Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jom mari kita mari dah. Assalamualaikum. Mari ana nak mari. Hai. Bila ni roh kita nak pergi bila ni? Insya-Allah Hisam. Insya-Allah. Tarpe. Tarpe. Insya-Allah. Insya-Allah roh bawa kita kalau kena ni. Doa lah hari pokok hari Hisam. Insya-Allah. Tarpe. Tarpe yo. Allah kita mari. Mari jom kita mari. Masya-Allah Allah ramanya masya-Allah. Rasa nak gitik ya. Nah tapi duk tunggu rezeki sikit lagi. Duk tunggu rezeki sikit lagi. Nah, masya-Allah. Mari kita mai tanya salah satu hujak apa so juga. Nah, kacak pasal sikit. Kacak nak kacak apa? Kali yang pertama. Masya-Allah. Masa mana tu? Apabila Tuhan jemput kita pergi jinjak tanah hari ini, masa apa ke mana? Masa ke mana, yang apa yang itu tak biasa ni. Masa mujo itu. Allah. Ya, dah. Pertama kali apabila sampai di sini, kita nak ke apa di sana? Nak ibadat macam mana? Ibadat itu, tawah bawah itu. Gitu. Awak sepenuh lebih pada rumah, kan? Right? Ya, dah. Allah. Lepas itu kita, apa lagu mana? We kecek, we semangat kepada penonton-penonton kita hak yang tak boleh pergi lagi. Buat macam mana? Doa we banyak. Doa. Okay, lagu mana? Kita doa di Tuhan. Nabi Muhammad ni. Allah. Gitu. InsyaAllah. Kita tak pandai kita. Ini kali yang pertama. Ini salah satu hujat Rasulullah. Hujat Babosu kita sebagai tetamu Allah Ta'ala. Sebagai tetamu Rasulullah SAW di hari ini. InsyaAllah kita. Saya sendiri pun tak biasa lagi. Deh, saya tak biasa lagi tapi cuma saya biasa dekat angin Mekah. Mama saya riak kata saya dekat perut Mekah. Saya ni salah satu dekat perut Mekah mari lahir daripada tanah di Melayu kita. Insya-Allah lah satu kali saya pun nak pergi gaklah. Satu kali pun deh boleh cinyak tanah haram, deh boleh sujud, boleh kucuk Hayatus Aswah kan di Kaabah kita tu, boleh ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Makam-makam para-para nabi, para-para ulama lagi di sana. Dah, insya-Allah. Mari kita jalan tengok pula nak tanya pia. Mana apa? Apa sedap ni?
kali tamu. Alhamdulillah ibu bapa ni baik kita dicunung di Palah. Ayo nak boleh pergi kali tamu tak sah lagi baik dah. Alhamdulillah Allah Taala jemput ibu bapa dekat semua. Jadi semoga fak kita semua hok tengok ni ke Allah Taala jemput boleh lagi juga insya-Allah amin. Nah, apa tu we baik ni doa lakalah kalau nak baik lagi siapa dan tu doa doa lah minta we nak semua orang-orang hok niat nak pergi hati duduk di Mekah Madinah tu boleh pergi juga dah insya-Allah. Ha, insya-Allah baik. Nah, ya ayat tu insya-Allah dah nak doa. Insya-Allah kita semua bakal doa juga. Dan insya-Allah Taala itu dah di antara nah. Kita tengok bayakat suasana orang hok main ngatan ni ke beratus. Nah, beratus. Ha, beribu orang. Beribu orang orang hok main ngatan. Nah, patu kebanyakan ke orang hok boleh pergi Mekah terik depan ni ke orang hok main ngatan ni. Orang mengatan ni terik depan hok boleh pergi insya-Allah. Patu kita tak boleh main ngatan pun kita doa dulu. Minta we selamat daripada jalan ni. Malam ni ke apa ni ke Putu Bay nak ke apa malam ni? Pulak pukul 9 apa? Ni direct gibakok gibakok dulu eh. Gibakok dulu. Lepas tu siapa bakok naik ke bakok tu gi pula. Ku apa? Bakok Greno. Ha. Pukul 9. Ha. Insya-Allah kita bakat doa dah insya-Allah tengok orang ramai mari. Ada hak tanya mah. Ada hak naro, ada hak taning. Serata. InsyaAllah kita semua boleh pergi dengan Ustaz Isyang kita. Deh, insyaAllah. Kita nak pergi sampah Abah Suh pun. Nampak Abah Suh ni tu duduk sibuk-sibuk kalau rabuk. Nah, mana tahu sebab Abah Suh yang ditoksah. Okay? Kena bawa orang. Okay? Kena pesak, kena tengok di mana. Hujak, rahit di mana, di mana habis. Nah, insyaAllah. InsyaAllah kita mari... mari tengok berjakat pada pula deh insyaallah kita mari ni Allahu akbar ramai eh insyaallah masyaallah insyaallah halus sikit eh mana habis lagi assalamualaikum tak cukup tak habis lagi ni insyaallah ni keluarga babo neh babo sendiri mama nama hak babo ani ani anak sulung babo pergi gak tanding masyaallah neh alhamdulillah neh kita bisa tengok Allah keluarga sekelaming boleh pergi Mekah boleh pergi buat ibadah umrah di Mekah ni masyaallah neh rasa sayuknya rasa nak pergi neh nobah muka penonton-penonton semua makan-makan doa saya tiklah neh rak-rak depan boleh pergi dengan keluarga saya, boleh pergi bagi isteri, bagi orang tua ke Mekah, boleh tanya berdoa, dapat Kaabah, boleh doa kepada dapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sibuk ke saya nak sampai Abah Suh pun jadi sibuk sikit. Abah Suh duk sibuk sikit. Nanti dia selesai masalah dia sekarang, kita dengar ucapan kepada Babo Suh kita tadi insyaallah. Nah, dari kita tengok bayakat dulu. Dah ramanya dalam mata hadiah kita ataupun sanad pihak hadiah kita insyaallah. Nah. Kejap patah dua. Dua minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatan wasalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kehadirat Ilahi kerana hari ini adalah hari sapi untuk nak pergi ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. InsyaAllah kami seromongi lebih kurang dalam 90 orang lebih akan berlepas dari hajjah ini ke Suwanapun. InsyaAllah esok pagi akan berlepaslah kepada Makkatul Mukarramah. InsyaAllah semoga ibu-ibu, ayah-ayah juga sidang penonton sekalian sama-sama doa. Hamba pun di makia setelah hamba sapa dah Mekah dah, hamba doa lah kepada kepada hadirin hadirat lebih-lebih lagi FC Babo semua insyaAllah ta'ala deh. Ataupun orang yang mengaji ke Babo semua baik di masjid ataupun di surah balasah ataupun di mana saja insyaAllah
Bapa akan berdoa lah. Dan muslimin muslimat, semoga Allah Ta'ala kubulkan doa ni, boleh pergi Mekah belakang insyaAllah Ta'ala. Harap begitulah. Maka hari ni banyak-banyak Bapa terima kasih kepada pengata-pengata semua lah. Ramah sekali hari ni pengata ni. Pengata ni ramah sekali di Hajjai ni. Maka Bapa terima kasih semua pengata-pengata lelaki dan juga pemuda-pemudi, ibu-ibu, ayah-ayah semua insyaAllah Ta'ala. Maka akhir ni mohon maaf di atas kesilapan. Semoga perjalanan Bapa ni sama-sama kita doa beri selamat dan siapa klik kepada rumah tangga lagi yang akan datang insyaAllah. Maka setakat ni lah pada petaninya. Aku luqawli haza wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita wakat atas amin belaka penonton semua. Duduk dalam pek ni kita wakat atas amin belaka. Mudah-mudahan kita berkat dengan berdoa Bapa Ustaz ni, kita semua berkat boleh pergi buat ibadat di Mekah dan Madinah insyaAllah. Alhamdulillah tengok us. Suasana. Alhamdulillah. Insyaallah. Babon hai apa apa? No end. No end. Kau ada bucek kau ada. Ha, bucek no end. Harofi. Pagi tu. Selalu. Alhamdulillah kita sekarang ni jadi Bapak Suh naik lebih kurang lah pukul 8 dah. Pukul 7. Ni ku apa orang? Masuk 7 dah. Jadi tak beberapa minit lagi Bapak Suh kita apa akan masuk dalam Hong tempat duk tunggu kapal Dubai tu. InsyaAllah bagi kita semua mana masuk mari ni kan, kita bakat tengok dan kita bakat doa bersama-sama. Dah ramai orang mari ngatah. Orang mengatah ni ramai masya-Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi mana kata kita mari ngata ni. Nah, masya-Allah lah. Seolah-olah kata tanah yang kata Tuhan nak akak kita. Nah, terik depan. Jadi mudah-mudahan. Bismillah. Mana tu? Dai, bapa tu naik ke apa bapa nak naik? Bismillah. Bapa nak masuk ke bila? Nanti tengok yang inggi kita tanya. Oh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah bapak dah kat semua dah. Allah ya rabbi. Dan kita kena sampah orang hak ni, orang hak rusuk jangan bang. Karek. Masa tenteng. Itu lah, dalam kaca tak pandai tu. Ya, alhamdulillah. Belakang. Eh, kita mai tanya sikit hujak, Abah Suh. Kali apa, tu apa ni? Kali pertama. Kalau bahasa tu mana ni? Tenten buat macam tu. Gila pokok ni? Di, gila buat tiga. Tiga? Allah. Satu? Gila aku mana tu? Gila besar-besar, aku rasa nak pergi. Nuak aku mana, siap pel aku mana, taruh duit om sing mana. Ya, nama. Kau ni bag gi bag pluk eh? Pluk mana tu? Pluk bag. Dua tanah ke? Dah. Kau ni bag gi bag toke. Oh. Cakap tua. Masya Allah.
Alhamdulillah. Ini Arata ni nak boleh pergi Mekah ni tak suka-suka, tapi kita ni hajat niat kita kena ada. Niat kita, doa kita kena ada. Kita kena azal kata nak pergi Mekah, nak pergi Mekah, niat nak pergi Mekah. Neh, serta sangat ya Allah Taala nak kek kita nak pergi ke mana Mekah. Neh, di atas duit tak boleh pergi siapa pada kita. Allah bagi siapa. Neh, oleh itu kita bakal berdoa, bahai penonton-penonton semua, dah berdoa ikhlas hati dengan Allah Taala, niat dengan betul-betul, insya-Allah semua insya-Allah Allah akan bagi kita pada tanah haram. Neh, insya-Allah kita mai tanya orang lain mana hal tanya orang lain. Saleh. Mungkin cik mana lagi hujak-hujak apa so? Ah, mari kita tanya boleh. Pakcik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik, kali yang ke berapa ni? Ke Mekah ni? Ya. Kali yang ke berapa? Berapa tahun tu? Kali yang pertama? Kali pertama. Masya-Allah. Masa kau nanti ya? Tak tahu, suka. Pakcik, banyak makan ni, pakcik. Ni sekali, sekali kami. Masya-Allah, pakcik, mari. Mai. Sini, mai. Masa kau nak. So, masa sono. Doa apa tahun nak lagi ni? Lama dah. Allahu akbar, Allah ya Rabbi ya Karim, masya-Allah. Ni penonton. Neh, kalau suka orang muda nak boleh pergi, orang tua nak boleh pergi bila, tak apa dia tahu. Neh, oleh itu doa kita buat asbab sikit banyak ya. Neh, Allah akan kita pergi kepada tanah haram. Neh, boleh ziarah kubur-kubur Nabi, ha, boleh pergi tempat khamak-khamak. Neh, boleh tengok makam-makam Neh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neh, rasa muja, rasa gembira. Jangan lupa doa kita. Ya. Kesalahan kepada Rasulullah. Insya-Allah. Neh, buat ibadat sempurna. Ya. Neh, insya-Allah. Saya tak pergi lagi ni, tapi niat juga. Neh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita semua awak kali ni. Jadi amalan yang bermabruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Ya ta. Ginilah penutupnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neh, kita ni kena niat, kita azam kita atau kita ni semua kena pergi. Aku kena pergi. Sekali hidup pun aku kena pergi ke tanah haram. Satu kali pun aku kena pergi jinyoklah tanah haram. Neh, aku tak mampu pergi haji pun sekali hidup pun aku kena pergi tanah haram untuk buat ibadat kepada Allah. Neh, salah rukun iman kita, rukun Islam kita. Neh, rukun Islam kita kena ada salah satu ni. Neh, oleh itu penutup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon berdoa dengan betul-betul ikhlas dengan Allah. Neh, ikhlas dengan Allah. Ya Allah, ataku ya Allah, tambah rezekiku ya Allah. Aku nak gijinya tanah haram-Mu ya Allah. Aku nak buat ibadat-Mu ya Allah dengan sebenar ibadat-ibadat dengan kerana-Mu ya Allah. Neh, oleh itu kita pakai berdoa. Neh, akan berdoa Allah Taala dan doa kepada anak-anak cucu kita semua, keluarga kita ni boleh gi buat ibadat umrah ataupun haji di pada Mekah kita. Neh, insya-Allah kita mari nak jalan tengok siapa tu eh. Duk musim kau ni, dah nak musim bion. Anita. Eh? Anita. Nak nak kejap apa? Kejap dulu. Sali. Kau tak jauh eh? Nak luar kejap? Nama rubik. Kamu ada tak? Tiga. Ya, siap lah. Tapi. Abita. Ya. Rupa tadi. Mari. Ya. Mari. Tak masuk apa lah. Tak. Ni. Satu keluarga bab bosu kita. Ni ada lagi dua orang lagi. Hak tina dengan hak bosu tak pergi lagi ni. Dah mudah-mudahan doa lah keluarga boleh pergi semua. Amin. Siapa ada lagu tu? Hak guru je. Ada. Tak nak kecek lagu. Siapa ada hak menyata apa kata orang lagu mana? Keluarga orang menyata.
ni mana? Mari kita tanya mari. Ah, insya-Allah. Tanya pasal air sikit. Teh hujak bosoh ni. Ha. Kali yang berapa ni? Kali pertama. Pertama, masya-Allah. Kecik pasal air sikit. Ya, ya. Lagu mana kita nak boleh pergi hari ni, nak taruh duit macam mana. Doa berapa kali doa, tiap kali mentiak. Nah, insya-Allah kecik sikit. Ya, jadi saya ni duk tak gapo panggil tak gapo. Pemain ya, dia panggil gapo duk nak gi lah. Niatlah niat. Niat duk nak gi. Lepas tu bawa siapa masa tu dok tu 2 3 tahun gila nak gi lah. Siapa masa tu jadi adik bantu we modal suruh gi. Oh jadi boleh kira hal lah tahun ni saya. Lepas ada adik royak tu saya ni suka hatilah tak nak royak lah. Ya. Tapi adik itu ya wigi ruo gelah setiap kali ngau gitu. Ah, masuk gigi jago gitu ruo apa gitu. Oh, masyaallah. Ini hati penutup rahmati Allah. Ni abai dia niat 3 tahun lagi nak gi ni. Tapi dia duduk dalam doa semua. Ha, tu hawe mudah duduk dalam doa semua. Tu hawe wigi dah. Nah, ni hatan. Oleh itu kita nyangai malah doa. Sebab doa kita ni sebagai pedai yang tajam sekali. Lebih-lebih dah hari ni di Palestin kita kena berdoa juga kan. Ya. Kita pergi Mekah doa kepada saudara kita di Palestin. Insya-Allah tiap-tiap mayen nak waktu saya tak saya tinggal. Saya tak janji dah dalam hati saya nak doa nak waktu. Walaupun mayen waktu mayen sunat, lepas tu doa kos utuk pula sepuluh ya. Ya. Eh insya-Allah baik telu doa saya Hisham. Dah, risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dah, risalah insya-Allah mudah-mudahan umrah di tanggal ini oleh umrah yang mabruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah kita mari tanya banyak mai. Sikit. Ha, mari. Mai. Kecek pasal air sikit. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo semua belakang. Mai dikit sikit. Ni amo mari. Mari tani. Ha, masyaallah. Amo baru nak pergi sekali buat umrah. Allah. Masa kata nak ya tak boleh. Caput dalam ni, sampai tam umrah. Tak kon lau mi mustajab. Hai tu kon pai nah. Kon muslim. Hai pai kan tu kon. Insyaallah. Allah hai pai kan tu kon doa kan. Doa dah. Ah, wis selamat belako. Yo. Patu amo nak ya sikit dah. Gapo-gapo duduk di hati. Yo. Kan niat ni lah, sangkan tisu. Ha, insyaallah. Tam malah kau dah hai pen kon di, hai tam kuam di. Kik ni tang tidi kap kon. Sekarang ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yabse, ingat penonton rahmati Allah. Niatlah kita ni penting. Niat ni kita penting. Kalau niat kita belok, Allah tak akan tahta kita kepada Mekah. Dan semua ni, belakang ni. Mudah-mudahan Allah SWT terima amalan kita. InsyaAllah. Terima kasih Syahwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecek sikit. Tak bang. Allah. Sini pukul 9.10 minit. Lepas tu di Bangkok tu check in pukul 5.30. Pagi? Haa, pukul 5.30 esok. Subuh. Jadi buat ni, buat satu grup, buat bapa suh ni, turut di dalam kan. Sampai dia pukul 11 lebih. Lepas tu, daripada dalam ni, tak pergi dia suara apa. Kita tak sedia dah. Sampai 12.30 kita relax situ semaya jam apa. Lepas tu sudah semaya subuh kita check-in. Check-in dekat park, pintu park. FG. Kapal air aerobik. Kata masuk jodoh tak? Eh? Masuk jodoh tak? Masuk jodoh. Kita duduk jodoh lebih kurang dalam 17,000 lah, 25,000 lah kita berlepas daripada Mekah ke Madinah. Masuk Mekah dulu? Masuk Mekah dulu. Ya, ya. Lepas tu, macam mana ni? Sihat dah? Alhamdulillah. Bila nak pergi? InsyaAllah, kita duduk pakat 3 kelamin kat itu ni. Oh, nak buat. Oh, ni lama lagi apa ni? Itu bila 10 ni 300 lebih. Ni? Allah. Bila 10 lagi. MasyaAllah. Bapak beli kemarin 113. Tu eh? Bapak besok ni 92 tapi kita tak pergi. Ha? Pasal hak belakang. Ada bulok belakang. Oh. Jadi kita kena pergi tempat 25 ni ada bulok. Ya. Pak ni mari mata siapa ni? Saya mari buat molok dengan dia. Tak tetap nak kelik semalam. Lepas tu akan mari tunggu abosoh, mata abosoh lalu. Balak celuk cenok malam ni.
Ya, alhamdulillah bapak dan kak semua kita nahwi Ustaz Ishan kita sampak hujak-hujak aboso serta dengan orang-orang main ngata beberapa orang kita nak sampak lakon pun tak kenal. Dan tak kenal pada emak pun malu lah. Kita widah tak pada emak malu. Apalah insyaAllah. Jadi kita bakal doa lah minta wih babasuh dan nah babasuh serta hujak semua ni pokpai ni kadang tang. Dah selamat dari perjalanan ni insyaAllah. Yang selamat dari perjalanan ni insyaAllah ta'ala amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi salam Muhammad. Itu di antara. Nah kita tengok biakak orang yang mengata masyaAllah. Nah ramai berapa? Bah bukan saja nak geruk abah so ramah lagi ramah sungguh dah ramah sungguh ya Allah Rabbi insyaallah kita semua hak mana nak giogak kita bakat komen kata ko hai Allah Taala lihat rau hai dai pai lekok kop kua hai dai pai de ter di Mekah Madinah insyaallah umrah kecek undah dah ke umrah de ter gitu nah duk mai itulah hal tak kecek apa orang. Kita baca komen eh, ada siapa nak tanya ke apa kita nak baca komen. Kita kalau kita pergi duduk mana eh? Setepak ah. Ada pak duduk, ada duduk pada setepak. Penuh. Ha penuh ha. Dah, ha pergi duduk mana? Kita dia baca komen. Baca komen dia mau duduk tanya ke apa tiap. Ada komen ke apa kita nak baca, siapa nak ada tanya ke apa boleh? Lah saya tanya tak? Ha ada komen ke apa? Hei, baca hei, coming. Baca. Ada tanya apa boleh? Leh, boleh tanya insya-Allah. Saya nak jawab sosok ada. Ada tak? Coming. Mari ni, mari tak mai. Mari hantar sian ni. Sian. Mari hantar siapa ni? Ni, awak cik jauh. Gi kali yang ku apa ni? Kali yang kedua. Kali yang kedua, masya Allah. Bahasa gua nak dia lagi pula tadi. Allah Taala jemput pula. Jadi kita tahu dia. Semujur. Allah. Kecek lagi. Saya tak apa dah. Kecek gua. Apa lagi? Lagi soge. Soge ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kabul. Nah, umrah kita kan insya-Allah. Insya-Allah. Allah akbar ni penonton yang mati Allah. Kan mudah. Nak atau mudah? Tak mudah nak atau payah tak ada payah. Ya cumanya hati kita betul dengan Allah. Doa tiap-tiap kali lepas maya kata aku nak pergi Mekah, nak pergi Mekah ziarah Nabi. Satu hari Allah Taala terima 40 boleh pergi salah dah. Neh, banyak orang duk tanya saat ni niat 3 tahun-tahun ni boleh pergi. Dan setengah orang duit tak ada nak pergi dia tiba-tiba tokel wis pergi Mekah. Siapa dia tahu? Tak ada siapa dia tahu. Allah lah tahu. Allah lah akan kontrol kita. Oleh itu penonton yang dirahmati Allah, kita niat lagi betul. Wa asbab sikit banyak insya-Allah summa insya-Allah Allah akan akak kita kepada Mekah insya-Allah jom mama muda. Ni singa kita letih ni. Singa abah so letih ni. Musim-musim ni. Kecek sikit. Mari sabar. Tata pia ni. Kecek mana musim mana kecek. Kecek sikit. Mari tata pia kau. Dok. Kecek. Jelasnya. Haa. Boleh. Jelasnya. Oh. Apa orang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita duduk di lapangan terbaik di Hajai mari ngata hujak untuk menunaikan umrah iaitu bersama dengan babasuh kita
Hari ini selama lebih kurang dalam 90 hari lebih lah untuk mengerjakan umrah di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah hari ini suasana hari pun ramai memberi sambutan Tuan Guru kita Babasuh pada petang ini. Ya, sekian terima kasih. Yo, terima kasih. Ya, kon tak salah. Tak salah. Bahasa Melayu dah. Dia tak salah. Tak salah. Boleh, boleh. Rasa macam mana? Kamu rasa? Pergi kerang ที่ terakhir? Ini mana? Mula kon pergi hat lah. Pergi hat lah. Masya Allah. Tiga, empat kerang lah. Lah umrah pergi sapa waktu ni. Nih. Allah. Sepuluh orang. 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 เคยไปส่งมายัดส่งแล้วเออท่าสาราเนาะท่าสาราอันนี้อยู่หมู่3ตำบลโพทองเนี่ยโพทองน่าจะไม่ใช่โพทองน่าไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นแถวบ้านในทุ่งน่าจะใช่มันติดกับทะเลโอ้นี่ daripada hujak kita daripada ท่าสาราณครศรีธรรมราชนะมาชาอัลลอฮ์gi umrah kali yang pertamaYang pertama. Haji 4 kali dah. Haji 4 kali. Haji 4 kali dah. Masya-Allah, masya-Allah. Kita ni masya-Allah. Kita tak sekali habuk pergi haji, pak dak pergi haji. Malaikat haji kedai kopi dah. Neh. Haji kedai kopi duk naik sana hari. Neh, tapi Allah haji ke Mekah dah lagi ni, masya-Allah. Ustaz Ali Ding. Dia tahu banyak kali dah. Ha. Dia tahu enggak? Oh, masya-Allah. Boleh sama ke tak? Dan nak belak-belak dengan lalu. Kita main kecek dengan tuan Borisak. Apa? Gapo Borisak? Al-Khair. Neh, ustaz Awi kita insya-Allah kecek sikit. Awi berjelasan kepada hujat kita. Siapa dia hak nak pergi sekali lagi boleh hubungi lagu mana ngoyak berjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pertama kali banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini, alhamdulillah pihak syarikat Al-Khairi akan bawa ujak sebanyak 91 orang yang dipimpin oleh Babasuh Bampa kita. Jadi kemarin ambo duduk sini juga puak baboli lubuk dia iaitu 113 orang. Jadi alhamdulillah siapa ada satu grup di Mekah dah. Ini grup yang kedua. Baik. Jadi apa nama ni ambo sebagai tuan ucap terima kasih kepada semua para-para hujak dan semua hak pada mari ngata pada petang ni dan harap pemonyo dan supaya semua yang pergi kali ini selamat pergi dan juga selamat balik. Jadi kita ni dalam pukul 7:30 dah. 7:30 kita mula check-in dah. Kita mula check-in pada pukul 7:30 dan kita berlepas daripada Hajjah ini lebih kurang dalam pukul 9. Sampai di Bangkok lebih kurang dalam pukul 12 dan bagi esok pukul 5 dah pukul 5:15 pukul 5:30 kita mula check in. Dan flight kita ataupun kapal kita kali ni iaitu kapal Air Arabic. Kita akan transit di apa nama ni di Sharjah. Lepas tu akan terus masuk di Jeddah. Alhamdulillah daripada Jeddah tu kita terus masuk Mekah. Kita duduk di Mekah lebih kurang 9 hari. Dia akan kita akan berlepas pada Madinah. Boleh lebih kurang dalam 5 hari dan kita akan balik 31 hari bulan kita sampai di Bangkok pukul 8 pagi. Sampai di Hajjah ni lebih kurang dalam pukul 8 malam. Itulah. Jadi semua dah para-para hujah yang hadir pada petang ni mengucap terima kasih setinggi-tinggi dan kita sama-sama kita berdoa agar hujah kita pada kali ni selamat dah pergi dan juga selamat balik. Dan sekali lagi amo ucap terima kasih juga kepada apa nama ni Syam kita. Ya yeah, yang sudi bui masa kepada amo lebih dah untuk bui penjelasan sikit sebanyak. Itulah saja dah.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Bahasa nak pergi. Bahasa nak pergi kalian lain-lain. Jadi kalau siapa-siapa yang teringin bahasa nak pergi baik pada boleh Januari pada tahun depan, leh. Seterusnya siapa boleh boleh pak. Leh boleh pak, boleh boleh lima. Kita ada pihak syarikat kita ni ada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Jadi 25 hari bulan ni ada pula. Ha, 25 hari bulan sebelah ni ada satu grup pula. Jadi pihak amo ni sebab tu amo tak pergi hari ni. Hari ni amo tidak boleh terbang bersama dengan Baboso sebab belakang ni ada pula satu grup lagi. Dan siapa-siapa yang berasa teringin, berasa nak pergi, ha, bersama dengan Baboso, bersama dengan Baboli, bersama dengan Babo Biluk, bersama dengan ustaz ya kita, banyaklah Tok Guru, Tok Guru ataupun ustaz-ustaz ia bersama dengan syarikat kita. Silakan hubung iaitu Syam kita boleh, dengan Babo Sos sendiri pun boleh, dan dengan Babo Li. Babo Li sekarang ni ia duduk di Mekah. Dengan Amos sendiri pun boleh. Itulah saja. Apa lagi lagi? Nah, insyaAllah lah siapa dia dapat penonton ni bahasa Azir, bahasa eh, bahasa nak gear dah weh. Nah, hubung dengan saya, saya akan hubung dengan Ustaz Nawawi. Ustaz Nawawi kita patut hubung dengan Babo Sos. Dah insyaallah kita bersama-sama lah. Allah ada rezeki besar, ada rezeki weh. Bila nak gi nak gi. Dah bila kita nak gi nyak nak nyak pada tanah haram kita. Dah. Kalau ada bakal gi salah dah. Tak kena niat lah, tak kena nak gi tu. Dah kalau tu hemik nyawa kita tak ada nak gi dah. Dah. Dah hari ni kita berdoa dengan betul-betul dengan ikhlas dengan Allah Taala. Dah mudah-mudahan Allah Taala bagi rezeki dan cepat-cepat kita boleh gi insyaallah. Tak apa. Ale. Aku nak kecek. Boleh go balik klik dah ni. Pukul 7:30. Just tengah. 10 minit lagi. Kita cari awal. Meramal. Jadi alhamdulillah ni. Suluh kalu. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah culemung sikitlah. Dah hujan abosoh ni. Dah culemung sikit dah. Mudah-mudahan lah Allah Taala beri kemudahan lah kepada hujan-hujan kat abosoh. Dah jadi tak ada lekat, terlekat mana, tak ada masalah mana. Mudah-mudahan Allah Taala lurus sampai pergi buat ibadat dan lulus kepada balik ke rumah. Dah jumpa dengan selamat. Tak ada siapa dia, tak siapa dia uzur, tak ada siapa dia sakit gapo. Dah mudah-mudahan buat ibadat yang sempurna 100%, 100%. Dah. Ya alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah kita syukurlah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dah. Syukur. Dah berdoa, berdoa. Doa menangis dengan Allah, doa. Dah kita nak doa yang kita nak pergi ni. Doa buat sebab sikit banyak dah. Orang okay, motong, orang okay, susah lalana boleh pergi. Tahu mana ada tokek-tokek mah. Pok mari we pergi Mekah. Saya nak keluar zakat bila mau pergi Mekah. Tahu mana kita ni? Neh, kita ni hak Allah. Neh, Tuhan nak pergi kita bila boleh pergi belaka. Saat ni sepa tu saat ni. Abel tu yang niat 3 tahun lagi nak kutip duit, nak taruh duit. Tiba-tiba adik with duit. Abel, gilah Mekah. Ngamuk, jaga-jaga mok. Neh, 3 tahun yang niat tahun ni boleh pergi. Kak tu pun dah duk niat nak pergi. Tak ada azan nak pergi bila tapi niat nak pergi. Cuba-cuba tokeh dia with stoker mungilah Mekah. Allah. Tu nak kata Allah tak kira-kira Allah Taala nampak kita betul doa, rajin doa dia. Allah sia belah kepada kita mungilah Mekah. Aku beri rezeki kepadamu. Neh, orang hak boleh pergi dah tu dah kita buat sempurna. Buat sempurna. Neh, kita niat kata kita nak boleh pergi tu payah dah nak pergi Mekah ni. Neh, kita sempurna ibadat. Maya hayatuh masjid. Neh, doa dengan Allah. Neh, terus tu kita kurangkan, kita banyakkan ibadat. Sia-sia kita kurangkan. Dan apabila kita buat ibadat sana tu, dan kita sempurna ibadat. Dan jangan kata kita pergi tempat sana bukan nak pergi niat jalan dak. Kita nak pergi sana tu, nak pergi buat ibadat kepada Allah, nak pergi berziarah kubur Allah. Nah, jangan dalam hati pun satu sikit, satu tahi sawi pun ada niat kata aku nak pergi jalan Mekah weh. Nak pergi jaga kubur Nabi weh. Nak pergi jaga Kaabah, nak pergi buka ramal di Kaabah. Jangan niat lagu tu. Niat kita kena betulkan niat kita. Nah, apabila siapa dia kita ada nak pergi bulan depan, bulan mana saja pun kita kena betul niat molek. Nah, kata kita nak pergi ni sebagai nawa ibadat, nak pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya-Allah. Allahu akbar. Allah ya Rabbi ya karim. Ramanya. Nah, ramai.
Neh namanya. Neh jadi hujah al khair nama Borisa al khairi. Ustaz Namawi kita bersama bapa-bapa suh kita apa ni sebagai tok seh bangai tua-tua Borisa juga lah salah satu tu pada apa nama Ustaz Namawi kita bapa suh kita tu sebagai tua Borisa al khairi juga. Deh suka saat ni lah siapa dia nak pergi. Deh siapa dia ada ke lapang ni tak boleh hubung-hubung. Deh berat kalau nak masa nak pergi dengan bapa. Deh dengan bapa suh deh hubung dengan saya apa boleh. Deh hubung dengan saya apa boleh. Deh insyaallah. Insyaallah kita mari kecek dengan babo kita. Kecek sikit. Salah satu daripada nak kecek apa ni? Kecek kita juga. Kecek yang salah satu. Kecek kita nak pergi ke kita niat lagu mano kecek penutup kita kalau nak pergi satu hari lagu mano. Nasihat nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. 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 Kita tengok pada hari ini ni orang kita ni sudah bersedar banyak. Sudahlah. Tak kalau nak banding dengan masa 10 tahun lepas tu, jadi orang nak pergi umrah ni kena lepas haji dulu. Kata pergi buat apa umrah tak buat haji. Apa kita pandangan saya hari ini ni umrah ni sebagai kita nak pergi belajar untuk buat haji lah. Kerana haji ni ya sekali ya. Kalau tak kena, tak kena lah. Kalau betul, betul lah ada apa umrah. Soalnya kita tengok kawasan dulu. Kita tengok belajar Tuhannya. Ya khilaf sikit ya. Ya haji ni ya ada melontar. Duduk di Gidu Arafah. Dia menerima ada apa. Umrah ni tak ada. Pada tu lah. Kita tengok keadaannya hari ni orang sudah sedar ramai mari dah. Banyak hari ni kita tengok dari bulan 10 ni di apa ni motor apa di Naratiwa pun penuh. Mari di sini pun penuh. Ramai juga. Allah. Boleh kata setiap kampung setiap penjuru ni orang sedar sungguh dah hari ni. Lebih-lebih lagi Allah Taala bagi rezeki pada kita apa? Itu bagi rezeki buah kayu tuan ni memanglah banyak. Ya. Buah durian lah, buah dokong, buah moktel, segala buah Allah Taala bagi banyak. Tapi dengan sebab itulah apabila Allah Ta'ala beri banyak, tengok-tengok bakat keluarkan untuk menunaikan kefardu umrah, insyaAllah tahu agar hati Allah Ta'ala ganti lagi. Sebenarnya orang pergi umrah ni tak ada habis duit. Walaupun habis RM60,000, RM70,000, RM80,000, nampak ya hakikatnya tak habis. Hakikatnya tak ada habis. Amat suruhlah kepada mana duduk tengok live ni, deh, duduk tengok, duduk dengar berapa orang mari dah. Mailah kita bakat. Hok mana ada duit usaha. Kalau kita taruh pun dalam setahun tak banyak kok ali. Tak banyak kok apa ribu ya dalam sebulan kita taruh. Tetap sebulan bagi hok ya kru, hok gijo tu kerja ni sikit ya. Mudah-mudahan amuh harap pada semualah. Hok mana mari dah alhamdulillah Allah Taala pilih dah. Mintalah Allah Taala pilih saudara-saudara kita hok kuasa tu. Tak kuasa dia kata tu segi lagi nak kera dulu. Tak nak kera dah. Tak kena tunggu dah. Kerana masa tak tunggu kita. Ajar tak tunggu kita. Sehat tak tunggu kita. Masa kita sehat, masa kita gagal ni lah. Rebut lah peluang waktu masa ni. Kerana Nabi kata, muna buat satu perkara, mu buat pasal mu sehat, mu gagal. Mu nak sedekah pun mu sehat, mu gagal. Mu tak, kalau sedekah, takut sesak. Mari umrah, takut berdah kakak tak hampir duit ahli mahiruah ni. Allah Ta'ala akan ganti. Allah Ta'ala akan ganti, insyaAllah. Begitulah sikit sebanyak. Ya amba bagi sikit tazkirah atau pesan daripada ahli hujah yang nak cerita-cerita nak mari bolehlah hubungi melalui tosah khairiah ni deh ada melalui mos diri bapa orang ni bolehlah hubungi insyaallah deh mudah-mudahan mintalah doalah hudud di rumah tu doalah pada Allah Taala semoga kami semua ni dapat selamat selamat kelik dan kami akan berdoa semua ahli-ahli kampung yang ada tempat kita Allah Taala jemput mari umrah insyaallah atau menunaikan haji insyaallah. Begitulah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasihlah ke babo. Nah, salah satunya tok syekh kita Al Khairi juga deh. Salah satu. Syekh, masya-Allah. Mudah-mudahan babo ni bersama dengan hujat dia dan bersama dengan babo suh dan keluarga babo suh dan selepas sidungnya yang selamat. Itulah penutup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab babo tu hak ni lah bila lagi apabila kita ada duit
kita gunalah untuk agama, jalan agama. Dan sekut kita guna jalan agama, Allah Ta'ala bagi 10 akhirat esok. Apabila kita guna 20 kot jalan agama, Allah Ta'ala bagi deh 200,000 jalan agama, kita Allah Ta'ala bagi 10,000. Deh, kita nyewa sebugi. Deh, salah satu ni ibadat jalan Allah Ta'ala. Jalan agama juga kita buat ni. Kita buat gagah kat email kita, kita faham power dalam email dalam kita dah gini. Deh, salah satu ibadat. Salah satu ibadat kita nak menuju kepada deh apabila kita mati tu. Neh, apabila kita mati, kita ada duit, kita pergi buat haji. Itu saya tanya juga. Neh, salah satu tu. Kita duit banyak tapi kita tak nak pergi buat ibadat haji. Tak pergi buat ibadat hak-hak dalam hukum-hukum Islam kita tu. Neh, oleh itu, penutung ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Neh, tak beberapa lah 7:30 ni. Neh, hujak Jamiah Al-Khairi. Neh, akan pergi check-in. Neh, dalam 7:30 tu, akan naik lah. Kapal terubah turun kat Bangkok, lepas tu check-in di Bangkok untuk nak naik terubah pula nak pergi kepada Jeddah. Turun di Jeddah dah check-in pukul 5 pagi tu subuh tu dah, lepas tu lepas pada tu naik kapal terubah pergi kepada Jeddah. Oleh itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah siapa dia hak tak semayah ngorek dah. Hak-hak tak semayang garik tu boleh siap-siap pas semayang garik. Hak tak ada semayang tak nak apalah. Dan saya pun tak semayang lagi, tapi cuma niat jamak. Dan sebab saya ni duduk dalam musafir, dan saya ni niat jamak syiarah tak, jamak tak akhir. Sudah tak lagi selesai sudah. Bapa suh naik kepada naik tamatak, naik petubel sudah tu. Dan saya akan kembali dan balik kepada naratiwak lepas pada ni. Dan insyaAllah ramai sangat deh. Nak kata di Bantan kita pun sehari dua hari kemarin tu ramai juga. Deh, ramai juga. Pada hari ni di nampak ni dalam ramai jugalah. Deh, nak masuk pintu pada petubel ni ya baris juga. Deh, ya berleret-leret tunggu orang deh. Tunggu lama juga. Deh, kereta ya sumak. Deh, keluar. Deh. Insya-Allah. Lagu mana? Sali. Sakli sekej cek. Allah mana tu. Nak kacik apa baik? InsyaAllah lah, itulah kita pun. Saya nak kacik tak nak kacik pun. Nak lagi sampak pun nampak dah meruk sibuk belakang ni. Nah, Sakli pun habis sorok. Nak taruh sorok untuk penutup pagi esok pula. Nah, kita ni, saya ni bukan ahli kacik. Saya ahli baca ya. Nah, esok ni agak kita kacik sanggih pula. Mana esok ni? Esok dikuasai jingo. Esok roti tam dah. Doa-doa ke saya tekak tak kelibat dia lagi ni. Tekak saya tak kelibat dia lagi ni. Sorang-sorang tak boleh lagi ni. Duk butir-butir lagi. Duk jadi peluru butir lagi. Nak baca junjung tak boleh lagi ni esok ni. Dah. InsyaAllah esok tu. Dah kita jumpa. Apa tepat esok Ali? Allah tengok ni sorok tak kahengah lagi ni. Ya tibuk dia, ya terima dia. Tiga tepat isa ni Allah. Si Ekmat Pra King Kau Mami Telir ni. Allah. InsyaAllah penutup. Isa kita titam insyaAllah dalam cang Muzakarah Alidin kita. Atau cang saya sendiri. Sahabatmu channel. FC Muzakarah Alidin tu. Siapa dia hak tak titam cang saya lagi tu. Bakal pergi titam eh. Dah, minta call Dayprod. Dayprod pai ikut tip tam chong sahabatmu channel doi. Dah. Tu. Masya-Allah dia mon di masjid AGG di Mekah ni dah. Dia kata kena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Ha, lagu mana penonton? Sorok sedap lagi ni. Sorok tarok ni sorok ni. Lagu mana? Berkomen sikit. Ini kita main gua-gua sikit. Lagu mana sorok saya, lagu mana clickbait dia lagi insyaAllah. Terus komen sikit. Kalau baca sikit. Penonton kata apa? Ada orang komen. Kek sorok tak sedap ustaz.
Perak, masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Allah Allah Allah. Isak kita jumpa lagi. Nah, lelaki majlis Mauludin Nusu. Nah, doa saya tidaklah. Nah, saya tak nak makan ceklek dah, habis popek dah. Nah, lu om ya om ni tak nak makan dah saya ni. Nah, tak nak makan, tak nak kelek dah saya ni. Nah, kadang-kadang ni bubuh dalam mulut nera, duk dalam mulut duk bai dalam mulut. Nah, jadi alio basi ceklek tu, masya-Allah, masya-Allah, insya-Allah. Nah, Allahu akbar ni. FC Ustaz Ali perbanyak dah lepas tu bai ni. Allah tak ada. Nah, duk tunggu FC Ukun Aman. Allahu akbar, Allah 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 Allah. Masya-Allah. Asal nak gitik ya reh. Asal nak kira agak-agak kelam. Asal nak kira apa hang itu? Masya-Allah. Asal nak gi belakang ni. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah fok kami jadi tetamu-Mu ya Allah. Ya Allah, apatinya haji ya Allah. Walaupun tak leh haji pun yang umrah tak apa dah. Sekali hidupku ya Allah, pergikulah ya Allah, tak ada pernah harap ya Allah. Minta wiku ya Allah, boleh ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Aku nak pergi ziarah pada tempat berkat-berkat dalam Mekah ya Allah. Aku nak pergi tengok-tengok Bukit Uhud ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku nak pergi tengok tempat ziarah Pak Nabi jinak semua ya Allah, kalau ada masa ya Allah. Terima ya Allah semua penonton-penontonku di hari ini duk tengok petang ni ya Allah. Terimalah amin dia ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah boleh pergi belaka penonton bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Menyangai tolaklah doaku ya Allah. Menyangai doa menyangai tolaklah doaku ya Allah. Mohon terima ya Allah. Aku niat dengan ikhlas hati ya Allah. Aku nak ginyaklah satu kali pun sebelum aku mati berjam mata pun aku nak pergi sekali ya Allah. Boleh-boleh pergi haji, boleh pergi 40 hari lama sikit ya Allah. Nah, 15 hari masa setar sangat memilih aku lagi haji pun tak apa. Tapi sesut tak lagi haji pun minta lah pergi umrah ya Allah. Nah, semua ni hak dengar semua ni bakal boleh pergi belaka. Amin ya rabbal alamin. Allah. Ah, dari segala ni babo sedok. Duk kalai kabut lagi ni. Dan babo sedok kalai kabut lagi, duk pening lagi ni. Kita pun nak geboh lah ni. Kita pun nak geboh lah ni. Marai suara habis dengan Ajar Zangir ke ni. Bukan habis duk kecek ni. Allah, tapi tak apa. Saya rela. Saya reda kecek. Nah, saya jong kecek ni. Allahu akbar, saya jong kecek ni. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allah ya Rabbi ya Karim. Tengok ni masya Allah. Gembira suluh kau suluh. Tengok orang gembira ni. Orang main ngata pun rasa gembira, rasa nangis. Sekadar ni pergi 15 hari ya. Pergi 15 hari ya. Tapi tapi tu tengok kata nak kata mujurnya. Orang-orang pun mujur. Hati saya, orang ngata pun hati saya. Nak ngata kepada waris-waris dia, adik-beradik dia, ayah dia, mak dia, mama dia. Nak pergi kepada, tapi siapa tak siapa dia tahu ni. Siapa dia nak pergi, nak klik mari boleh ke tak. Setengah orang, hak lepas-lepas dah haji, hak lepas-lepas dah. Hak kita tengok dengan mata tu, hak tak silapnya hujat hak doktor lah kita. Ni atas duk kecek ya Allah, siapa dia mati tempat tanah. Tempat tanah tu Allahu akbar. Allahu akbar. Nasib baik tu. Siapa dia mati sana tu. Kita kena niat agak. Kita kena niat juga. Cubalah pergi mati sana. Kita buat ibadat mati sana. Tepat di usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun tu, tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha dakwah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sebatang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha agama. Nak boleh kita kena semayal 5 waktu sebab Rasulullah. Ibadat haji sebab Rasulullah. Kita boleh keluar zakat sebab Rasulullah. Oleh itu. Oleh itulah kita bakal berdoa. FC puah dah Ustaz Aisyah. Ustaz Ali dia pun tak agak nak kecek ni. Allahu akbar. Baca. Ustaz Ali ni tak agak gini. Tak agak nak kecek. Dia tahu suara nak kecek bagi sok ni. Eh?
Ah, nak check in. Buka check in dah. Sejarah. Ah, dia buka check in dah, dia buka check in dah. Eh. Sekarang ni para-para hujak dia pakai menuju lagi check in. Untuk siapa nak naik kapal tubuh. Nah, buku 9 ataupun Samtum. Samtum. Kalau ustaz cikgu kata kau tum. Buku 9. InsyaAllah. Saya letih tak nak kerja letih banyak untuk kemalai dah tak ada. Ya dah dah. Bukan dia tidur tak cukup. Oh. Dia banyak. Itu ya ya beh. Ya dah dah kerja. Ha. Masih dah eh. Ha itu dah. Allah alhamdulillah. Masya-Allah. Sekali dah lagi. Bau nak pergi. Okay. Lagi. Ni masya-Allah. Ini salah satu FC tak isyak ni. Masak ali. Tak nak terbeteh dah dah ni. Allah masya-Allah. Allah. Pertama. Pertama. Kita dah. Kita dekat. Kita dekat ni. Kecek sih. Tak mana nak kecek maaf we. Allah. Allah li. Allah li. Ah, nama kita nak pergi check in. Baik nak pergi check in lah. Gapo dua? Rokong. Podo, rokong ke Mekah? Oh, Mekah. Ada Mekah. Ada dak. Allah ya Rabbi ya Karim, amal amal penutup yang rahmati Allah, amalnya ramai setiap lady sapah nak buat urin tubuh dulu ngamal dah tekuh amal ya hati ha? Gini? Oh, oh cok ya amal udah. InsyaAllah kita mai tunggu leh. Tepat ya check in. Check in. Ha, oh, check in. Check in ah. Ha. Oh. Check in. Ah, oh, nak check in. Thank you.
Oh, kama tengok. Tengok dia duduk. Kama. Tengok tu. Hujak kama, masya-Allah. Ah, oh, orang main atas hujak kamanya. Kama receh. Demoh nak beli. Hei, ambil supply tak belakang. Agak ini macam. Oh. Check-in ni, Baba ni masuk pak check-in. Eh, check-in, kita mari check-in sini. Eh, terus Baba, tok. Check-in ni. Hujak-hujak hak para-para jamiah Al-Khairi. Eh, hak Baba so, hak Ustaz Nawawi kita. Eh, hak Baba Wi kita. Eh, mari check-in. Eh, pukul 7.30 je buka. Eh, pukul 7.30 je buka check-in. Eh, sekarang ni pukul 7.45. Pukul 7.45. Eh. Pukul 7.45. Nah, pukul 9 pagi akan terbang lah. Nah. Semua-semua kita atas subhanallah, alhamdulillah, zikir bla-bla, doa-doa bla-bla. Nah, mudah-mudahan hujak kita, hujak pada babo so kita di hari ini, dan siapa yang selamat. Nah. Mudah-mudahan kita berdoa di hari ini, kita berdoa kepada orang dulu. Dah. Tu. Babo so pun. Nah, insyaAllah dia akan umum selalu dah niat atau siapa dia penutung menutung tengok sana gini. Nah, dia akan sebut umum selalu dah pakai berdoa we kita semua boleh pergi pula. Oh, gedah pun boleh pergi pula. Nah, hak boleh pergi umrah, boleh pergi haji pula. Hak pergi haji dah boleh pergi umrah pula. Nah, hak tak boleh pergi lagi boleh pergi. Nah, boleh kecap belaka, boleh kecap, boleh pergi ziarah belaka kubur Nabi. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dia baru kuamang babuli kita Bapak Ustaz Ali Ding. Eh, FC Rama. Eh, Ustaz Ali Din tak makan meh dah tu, dia mecel lagi. Pasal saya sender dia kata suruh bakar kasebel saya. Bakar kasebel saya, lepas tu ambil, ambil jebel belong. Dia tak sebut FC Chair. FC Chair juga. Ya Allah, akbar. Orang ni ada ikhlak. So tu lah. Masya Allah, Masya Allah. Malam ni saya berjadi kapal, kapal sana dia tu. Oh, kapal tu, kapal tu best saya. Kesuruh ni nak lalu. Eh, dua kita lagi nak buat. Tengok dia. Tengok apa mula. Akhir ini ya. Akhir ini ya. Alhamdulillah. 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 Sekejap lagi. Balik, sekejap. Alhamdulillah, boleh sekarang ni orang tunggu ramai dah. Ayat kita ni. Hal? Nah. Nah, kecek. Kecek, payah apa kecek? Oh, Allah. Adik, adik lek kita tak nak kecek. Penutup, ya rahmati Allah. Eh, alhamdulillah. Nah, kita tunggu sudah selesai para-para hujat deh bersa al khairi deh check in sudah tadi kita pergi hatta tempat naik tangga tu untuk nak pergi menuju kepada kapal terbang deh kapal tu best sayak kita deh alhamdulillah 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 masya-Allah masya-Allah deh maaf guys sobar-sobar ngas sikit lah penonton Ustaz Ali Din tu. Ustaz Ali Din malah kecek. Sakit tekak je kata. Saya pun sakit tekak juga ni. Tapi tak sewi
panggil atau penonton kita ngiap ngau ngiap dalam live kita ni. Saya pun kecek. Tak mana nak kecek pun. Tak mana kita panggil atau kelebih tu hai tak bagi bak kecek ni. Tu hai kecek mana. Tapi panggil tu nak kecek buah-buah, buih menyakup-menyakup, buih masuk telinga penonton ni payah. Atau tu hai tak sama. Ustaz Ali Ding tu hai kelebih lagu ni. Ustaz Ali Ding we kelebih kecek mana, ngajak orang mana. Yo tu hai kelebih tak sama. Setengah orang ngaji kitab alim banyak. Dah tinggi kitab penuh semari, tapi nak sebtot panggil atau nak sebar. Nak sebar cara-cara sebar pun tak sedap. Ada juga. Ngaji cidik. Kitab gapo-gapo boleh baca kau masa mengaji tu. Tapi nak sebtot nak bagi kepada orang dengar tu. Tak mana. Tak mana aku mana. Biar ngajar tu boleh, tapi panggil atau nak menarikkan. Nak menarik wis setuju hati dengan orang pendengar ni. Ayuh. Payuh. Tu. Tapi alhamdulillah salah satu Ustaz Ali Din kita ni masya-Allah. Tapi di dalam gambar-gambar para baba tu iyalah paling khamak kali dah hari ni. Tiap-tiap pagi tu 1000 masya-Allah orang tengok. 1000 orang. Hari pagi. Atau ni alhamdulillah dia ni. Tuhan bagi. Nak Tuhan bagi. Sebab saya ni Tuhan bagi gulain kita. Tuhan bagi kelebihan lagu lain. Sebagai suara boleh baca makhluk. Daripada penonton-penonton kita dengar. Dan setocok oleh hati. Tuhan bagi kelebihan. Kuat bagi atas Tuhan bagi. Tak sama. Cuma yang kita jangan berdeki gimana. Allah Ta'ala kata semua. Dalam sisi manusia. Belah tu manusia kata menghuduh lagu tu. Mung tak sedap lagu tu. Yang ni sedap lagu ni. Yang ni panah lagu ni. Tapi dalam sisi Allah. Allah adik. Allah sama lagu. Mung jangok lagu ni. Walaupun yang ni huduh. Kalau dari sisi manusia yang ni huduh sikit. Yang ni huduh banyak. Tapi. Nak ayat kata dalam sisi Allah Ta'ala. Hama terhadap hama dia. Allah Ta'ala super belakang. Tetapi itulah kita manusia ni. Kita kena. Jangan tengok di peringkat. Semua kita pun. Walaupun ada duit banyak. Walaupun kita ada duit banyak, duit banyak juta-juta, walaupun tak ada duit sesak dedek pun, tapi tempat sinsuk kita pun lubai kubur juga. Lubai kubur juga. Kita nak ambil duit kita boleh kubur, tak ada siapa dia. Orang Cina lah ni ya panah dah lah ni. Dulu orang Cina ya buh kereta, buh mutu, buh mah dalam kubur dia. Dan hari ni ya tak buh sebab apa, ya tak harap orang lagi curi. Tapi dia bubuh dalam kubur dia pun tak ada siapa dia boleh pergi. Tak ada situ juga. Kita pun sepatu juga. Duit kita banyak, harta kita banyak. Ada gear-gear, ada rumah 3-4-5 T, ada kereta 3-4-5 T, mutu 3-4-5 T. Apabila kita akhir hayat, sendiri-sendiri kita juga masuk kubur. Rasa kita kain putih ya. Kain putih ya kita ada dalam kubur. Kain putih saja ya dalam kubur kita. Dengan kain kapah. Atau dengan tali 5 orang ya. Naik kereta itu kita janganlah. Kita dengan caci. Dengan caci kita jangan hina manusia sama-sama. Lebih-lebih jiran-jiran kita, adik-beradik kita, saudara kita, sahabat kita. Kita jangan hina sama-sama sekali. Jangan hina sama-sama sekali. Kita sepanggil atas. Tok nenek kita sama satu ya. Nabi kata antum min Adam. Kita semua ni daripada Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam daripada syurga Allah SWT. Kita asal dari syurga Allah. Kita asal dari syurga Allah. Kita nak menuju kepada syurga Allah. Kita ni kalau kita mengupak kepada orang duk kata kot demo caci demo tu lagu ni. Walaupun kita semaya tiap-tiap waktu, dekah tiap-tiap pagi. Dekah tiap-tiap pagi, tapi kita tak. Kita berdekah tiap-tiap pagi, tapi kita duk mengupak kat orang. Sebab itulah, sebab mengupak ni lah, sebab kita kata kat orang ni lah, kita tak lalui syurga Allah Ta'ala. Oleh itu lagi, apa sah? Sudah, apa sah? Cek yang sudah. Apa sah nak ikut dah? Siapa dia tu? Ikut. Alhamdulillah. Kita tunggu apa sah pula. Jalan ya, kita turut.
Alhamdulillah. Ni kita tunggu bos tu. Mari nak naik. Nak ke tanggung atas dah. Neh. Ha, kita sobat tengok sikit dalam tak lama sejah, tak lama dah. Neh. Ha, buku 9 bos tu akan naik tah dan sekarang ini ku 7:54 nak masuk ke 8. Neh. Ha, bos tu nak naik. Ha. Ha, bos tu nak naik. Nak tangih neh. Ha, ya dua grup. Neh, ya dua grup. Ya tak sama setengah. Setengah hujak tu ya kena check in dalam ni. Neh. Setengah hujak kena check in keluar ni. Eh, jadi kalau kabut sikit lah. Jadi kalau kabut sikit. Neh, jadi kalau kabut sikit lah hujak abah suh ni. Tapi tak apalah insyaAllah lah. Neh, kita mohon-mohon berdoa lah mudah-mudahan. Urusan hujak abah suh di kali ni. Dengan selamat, dengan sempurna lah insyaAllah. Walaupun lah kita semua ni tah dunia ni kena ada uji. Ad-dunia darul iftihan. Tah dunia ni sebagai periksa kita uji daripada Allah. Oleh itu kita mari insyaAllah. Ya alhamdulillah. Ha ni. Ha pukul 8 insyaAllah kita tunggu sudah. Dah kita tunggu sudah. Ha ni. Ha dah gini hujak-hujak semualah. Ha beberapa berisak ni dah akan hipung di sini. Neh, saya tak syerak berapa berisak. Neh, berapa berisak. Hak mari hak nak pergi buat umrah pada hari ini. Neh, sebab panggil ta hujak hak berisak al-khairi mari dulu 100 lebih lah. Itulah oleh dipimpin dan babo li duduk dia kita. Neh, mari dulu tu. Daripada hari ini babo suh kita patu babo babda lagi lah babo dua babo lagi tu untuk panggil ta ame ataupun tok seh untuk membawakan haja-haja cara-cara buat niat-niat buat umrah. Insyaallah ni babo suh kita duk panggil-panggil hujak dah, duk ramai-ramai hujak dah insyaallah. Alhamdulillah. Allah senang-senang masya-Allah. Nah. Ala ni duk peluk dah setengah duk peluk duk menangis deh. Sayukkan hati deh. Kalau sayukkan hati tu rindu deh. Neh, rindu saleh takutnya. Setengah hari kalau hak tua-tua tu neh dua jalan lah. Adat dia neh tapi Allah Taala berlaku. Neh orang muda pergi. Neh orang muda pergi. Neh kalau apabila siapa sakat dia, siapa umur ke dia. Neh Allah ambil umur akan pergi juga. Tak kira muda tua. Neh tapi kita tengok tahadat dia hak tua-tua tu. Dua jalan lah 50-50. Neh setengah hari pergi tak kembali. Neh gi tak klik jawi. Neh gi di sana pun akan taruh sat tu akan tak kelai. Neh jumpa tu dia tu gapo hak kita nak boleh jumpa dengan dia dengan waris kita itulah amalan kita. Neh walaupun kubur kita duduk dekat pun kalau amalan kita tak sapa kita tak boleh bertemu juga, tak boleh nak tegur mai juga dalam kubur pun. Kalau amalan kita sapa kita boleh pergi ziarah pergi mari. Nah, kita boleh ziarah pergi mari. InsyaAllah mari dekat sikit. Janganlah dia bosuh duk panggil kontrol hujak dia. Dah letih lah bosuh ni. Duk gimari dah. Penutong FC nak minta buku ramah. Ha, bergaduh buku ramah. Dah. Jadi kalah kabut dah. InsyaAllah kita mari tengok suasana lah. Sebelum kita nak naik ke atas ni. Dah, bosuh nak naik ke atas ni. Kita sekadar atas kat ni ya. Dekat di Tangolik ni ya. Tangolik ni ya. Apabila hujak dan para hujak, para hanawak, panggil tetamu Allah Ta'ala ni, naik tangga apa, orang lain tak boleh naik lah. Nah, ya bakal sekat situ, pandangan dia sekat kat ni ya.
maka kita nak salah sekat tarah ni. Boleh salah, boleh peluk. Kira doa kat tarah ni. InsyaAllah. Suluh kau dia, suluh kau dia. Stalin di mana Stalin? Sobarnya sikit lah. Penutung yang rahmati Allah. Boleh sobar insyaAllah. Penutung insyaAllah lah aku dengar. Chong Star Lady. Tujuh atau lebih tu. Tak ada ni. Apa kita belum FC dia. Kita belum. Tak belum. Saya nak karung FC kekasih kepada saya tak boleh. Semua ni FC Ustaz Ali dia ni tetap kepada Ustaz Ali. Masya-Allah. Bak geno. Dok manya sikit, manya sikit. Jangan lupa insya-Allah, jangan lupa. Majlis Maulid kita ni ada lagi tak banyak lagi lah. Siapa-siapa HP 430 dah. Mulut kita 430. Ni baru 15 hari aku ni suara habis dah. Allahu akbar. Tapi adik Hafiz tak habis lagi ni. Paling laki adik Hafiz sikit. Ni. Adik Hafiz kita. Ni. Adik Hafiz kita ni. Masya-Allah. Kenapa ni nakal halus tak? Lo. Kriak-kriak ni kita main atau main atau teluk-teluk sikit. Nah, insya-Allah. Ni adik Hafiz kita. Jangan adik Hafiz kita ni. Siapa dia tu jangok? Komen sikit. Adik Afi hangok ke tak? Penonton semua. Tak marilah ada kapa kacik Nur Aini. Tak marilah siapa Sofia so siapa dia tak tu? Apa ni? Saya FC Juta Isyam juga jangan kecil hati. Masya-Allah, terima kasih. Masya-Allah, terima kasih. Terima kasih. Semua 744 orang ni deh. Hak siapa dia tak pergi tip like, tip like ataupun ketup tok titam sahabat lagi cepat-cepat gilah. Katuk apa panggil katuk live tak lagi. Gi selalu dah cong sahabat gi kok titam lah pun tak dengar pun. Ikut titam ya. Gi ketup titam, ketup like tak apa dah. Dengar lama sekali dia dengar saya kecek, dengar saya live so kau masuk Ustaz Ali tak live tak apa. Tapi pagi-pagi ni saya nak live tak boleh. Ustaz Ali, take Ustaz Ali habis. Lah tu tak ada kita curi FC dia. Lah malah kecek sangat. FC so kecek tak si kecek. Kau ubah sikit. Kena penonton. Lah tu kon ya. Aduh. Angok sekali siapa kak? Siapa hok lo sekali dalam keng-keng hok baca zang ini siapa lo sekali Ustaz Ali ke Ali gitu. Kita seru gigi dah Ustaz Ali selalu Ustaz Ali lo tisu naik cakwan. Yalah. Ya baklah. Lah no. Lah ada kali mana. Ha tu. Masya-Allah. Cang sahabat ada apa ke cang sahabat? 33 ke? Okay. Masya-Allah. Ni kereta. Apa ni? Lah tu kereta. Masya-Allah. Terima kasihlah. Hak titah Ustaz Isyam. Belalah sama-sama titah lah. Saya titah belakang. Titah belakang. Bukan kata sekadar titah Ustaz Isyam. Bukan sekadar kata titah Ustaz Aliding. Para-para baba semua kita kena titah. Kalau hak mana para-para baba beri kebaikan. Beri nasihat. Ceramah agama beri kebaikan. Kita titah belakang. Kita itu umat wahidah. Kita ada umat satu dia. Tu kita umat satu ya. Di hari ini kita jangan lupa doa kepada saudara kita di Palestin. Allahumma ansurni ikhwanal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin. Tu kita doa kepada Palestin. Allahumma ansurni ikhwanal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin.
Kita doa kepada saudara kita di Palestin. Dah, semua tengok sendiri dah. Semua tengok dengan mata dah. Klik-klik dok tubek anak hala. Siapa ni kata budak dalam perut tu. Apa boleh sifat dah saya tengok malam-malam kan. Budak, budak hala. Eh, dah besar-besar tangan ni, besar ni. Hala pada tangan ni. Putus dua ni kata kena bang. Masya-Allah, nyanyo dia. Kita lawai dak nak pergi perang kalau orang suka lawai. Subuh nama. Nah. Siapa dia tak nak pergi dengan saya? Misalnya. Misalnya dia meminta nama. Minta nama kita pergi bakar wei. Tolong-tolong saudara kita di Palestin. Lagu mana? Siapa dia wani buh nama tu? Eh. Saya niatlah insya-Allah. Niat kita niat. Walaupun tak pergi pun kita niat. Niat. Lepas tu kita doa. Dah. Mintalah we doa kita ni Allah Taala terima. Nah, salah satu doa kita, ya Allah, membantulah ya Allah Palestin, ya Allah saudara kita Hamas, ya Allah di Palestin, ya Allah. Dia kena muzalimi di Ham di depan of Israel, di US, USA, Sahara Amerika tu. Nak hancurkan agama Islam. Nah, nak hancurkan adik-beradik Islam sama-sama Islam kita ni. Nah, kita nyangai tinggal doa. Nah, dalam kubur Isa Tuhan tanya man nabiyuka man rabbuka dan man ikwanuka. Nah, ustaz ada hajar tiap-tiap hari dah. Dan ustaz ada bimbing zakarah, ada bina sehat tiap-tiap hari dah. Man ikwanuka itulah saudara kita, adik-beradik kita, jangan terlupa. Itulah doa banyak-banyak. Tu dia. Mana eh? Lama ke? Pukul 8.5 minit. Ya dah? Ya tengah mana. Ustaz Ali. Ustaz Ali, duduk mana Ustaz Ali ni? Ustaz Ali sini katuk, nganyo, bangkak saya. Cairah cincin Ustaz Ali ni. Tua lagi mana Ustaz Ali ni? Kecek molok ni kali. Eh? Kecek molok. Kecek molok? Kecek molok. Ada Afin ni. Ni. Kecek molok sekali, Sa. Alah. Zangi le senamping kali ni tau. Zangi kau eh? Acok. Ingat. Kita, insyaAllah. InsyaAllah kita mari dengar adik Afif baca zangir lah. Sama tangga kita bunuh masa. Kawelah. Sama tangga Baba Suh nak naik tangga lik tu. Untuk naik batu bel. Nah, kita mari dengar adik Afif. Mari buat baca mu'lub. Hilir-hilir kesik penonton kita. InsyaAllah bersilakan Al-Hafiz Kampung Baru. Untuk membacakan sejarah Rasulullah SAW. Allah. Pihak majlis. Tak melewatkan masa, mempersilakan. Bocok bila. La. Dekat kong, dekat ikut kong. Ada. Okey, nampak dah? Siap dah? Bismillah. Cahayanya muka lagi cemerlang seperti apa belas harinya bulan keningnya elok seperti diandam boleh dibanding seperti sehari bulan mata tercelur remur bobinya ajiblah tuan kalau ditengok perkara yang ajib sangatnya banyak tadaklah banding ininya anak eloknya muka sertanya hidung kurangnya rendah sederhananya mancung laginya suci putus sekaliannya tubuh bahunya harum lagi bersih sudah terkhitan putih campur merah sangatnya hasan
beranakan Nabi pada malam Rabiul Awal itulah bulan. Beranakan Nabi padanya malam Rabiul Awal itulah bulan. Lalalah. Masyaallah, alhamdulillah, masyaallah. Gagah lagi adik Afi kita baca zangi ni. Saya nak baca tak leh. Takut tubik peluru deh. Makan setengah hari tu dengar ada saya tubik peluru deh. Tapi dengan kata Nawi mengata saya ni walaupun tak agak kita sanawi tuai umah ni sempurna. Dan ama kita ge baca wek 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 pau anak dah tidur la ila tak sel juga. Kita nak wek orang hak pada kita ni baca rumah ni nak wek sempurna dia dengan kita sempurna. Walaupun saya pun sorak serak pun nak kaca juga wek baca. Nah, tapi setengah penonton duduk sini buat ada ni. Tak ada apa-apa itu hari. Nah, pasal naling halu. Tengok lesuk lagi, tengok hak sungguh lagi. Neh. Pepai tu tak apa. Neh. InsyaAllah tegar. Neh, penonton kita hadut dalam sanabing hadiah kita ni. Neh, kalau jumpa tegar. Neh, saya tak tahu ramah. Neh, siapa tik duk titak saya nak tegar gitulah. Neh. Tu dia. Tak mari lagi eh. Bosoh duk mana? Tak mari lagi. Ni betul lapel lebih dah. Salih dah. Hau duduk dano. Allahu Akbar. Hah? Tinggal lagi? Ada lagi? Ada tinggal lagi ni. Jadi Masya Allah. Jadi kolohon juga. Jadi pengata kucak kabut juga lah ni. Hujak Abah Suh ni kena turut sore-sore. Abah Suh tak anggil lagi ni. Duduk turut ni Masya Allah. Deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takutnya. Nah, takut tak ada apa tu bay. Nah, tapi masa lagi ada lagi 50 minit lagi. Kapal tu bay nak terbay. Nah. Tu dia. Doa-doa lah kita semua doa-doa wis selamat nah. Doa-doa wis pengata urusan hak baboso hari hujah hujat dia tu. Deh. Satu amanah besar juga ni. Orang sebagai orang pemimpin ni, orang bawa ni kena rap icak banyak juga. Eh, kalau nak picak banyak juga. Lebih kira bosoh nak picak. Hujak semua. Dah. Sebab hak-hak dah lepas-lepas dah jadi drama juga. Kata boleh satu lagu ni. Lagu. Tapi kita tak say lagu tu. Dah, kita sebagai kita buat ibadat ni. Dah, apabila kita sampai sana pun. Hak kita hak kena tangpau kita. Hak-hak pertama kita tu. Buat lagu mana. Walaupun kita duduk tidur tak sedap pun. Dah. Tidur tak sempurna, duduk orang jauh pada masjid. Deh, lagu mana pun, makannya tak sempurna. Boleh makan tik-tik pun, kita sobah sikit. Deh, kita sobah sikit. Kita buat ibadat, kita nak pergi jumpa tempat usaha-usaha Nabi Rasulullah SAW. Tempat berkat panggil, tempat berkat. Tempat tamu ingat tu, dajah nak masuk dalam masjid haram tak boleh. Salah satu masjid haram, apabila dajah mari, deh, dajah nak masuk tak boleh dalam Kaabah. Tu. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Deh, kita pakai doa kita ni lepahlah daripada fitnah dajah dan anak-anak cucu kita. Deh, takutnya satu-satu hari deh kita dengan dajah. Takut. Kita kena takut kena bimbing. Lebih-lebih lagi kita kena berdoa dengan Allah. Kita nak cucu kita mati sebelum dajah nak mari. Takutnya kita tak boleh tahan. Neh, neh. Kelebih hari itu Tuhan bagi kepada dajjal tu. Neh, dia mari kepada dunia, dia turun pada dunia, dia mari dak dakwah. Neh, yang mengajak kita tu dalam masa 40 hari. Kalau tak silap saya hari pertama tu dia mari atas muka bumi untuk mari dakwah siapa dia nak beriman, siapa dia nak makan ni. Neh, mu kena beriman dengan aku, mu kena ngaku ku kata tu aku Tuhan. Dajjal. Dah hari tu Tuhan wi kering kotak habis. Dah hari tu Tuhan wi kotak kering kotak habis. Neh, Tuhan wi kering lah hari tu. Tak ada makannya. Neh, tapi hari tu Allah Taala wi kelebih kepada dajah itu, ada makannya, ada tu, ada ni. Neh, siapa ni kalau kita iman kita tak kukuh. Kalau iman kita tak sempurna, maka kita hanyutlah turut dajah.
kita mengakulah darjah tu dipanggil Allah. Apabila kita turut darjah, kufurlah kita. Nerakalah kita. Tak selamatlah kita. Nah, hari pertama dah darjah mari atas muka bumi tu seperti setahun. Allah, lagu mana tak tahulah. Darjah mari setahun. Nah, sehari itu seperti setahun. Duk sampai sehari itu setahun tu. Hari yang kedua tu seperti sebulan. Ah, tu dia. Seperti sebulan. Hari yang tiga tu seperti seminggu. Nah, ah, seperti seminggu. Hari yang keempat tu seperti hari biasa lah. Nah, hari biasa. Sampai 40 hari. Ah, darjah akan pergi. Bah, berapa orang pula hari itu yang seruk lah. Berapa orang pula yang berimeh turut dia. Pia, hari itu pia nak makan ni. Nak mengaku darjah tu jadi Tuhan. Itulah kita takutnya. Bila kita turut darjah, kufur lah imeh kita. Jatuh kita dalam agama Allah. Murtad. Nah, jadi itulah kita kena ingat. Lebih-lebih hari itu, sampai-sampai hari itu kita kena ikat anak-anak kita di dia. Makan ni hari itu kita gapo? Itulah zikrullah. Eh. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ah, itulah. Makan ni hisap gitu. Eh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Kenyai. Ah, hari itu Tuhan bagi kenyai. Itulah makan kita masa darjah mari. Ah, tu dia, duk mana habis dah. Habis licin dah ni apa? Neh. Ah, tu babos suh duk ke mana, naik ke mana? Hah? Buat tripod kat stali eh. Duk mana? Dia nak kau ni sok dia masuk anu tak? Kau ni kau tunggu ke kan? Ada nama tak? Siapa dia telefon dia nama tak? Nak nama tak? Orang okay, telefon ni. Oh, dalam itu eh? Aku dalam itu bagi itu grup YouTube. Nasi, tagih ibu kau tu main kutik nasi. Botol Mefi atau Ali ya? Kena ya Ali katuk dia lagi. Taruh dah weh. Ni nak kos miler. Puah takut FC dalam penonton puah dengar yo Ustaz Aisyah dok kecek gapo habo bebo bore tinom duk mengepak. Oh, mama lagi. Ah, setelah. Nabi katuk lagi lah ni. Mana? Lada antik ni. Cik, di mana? Ya, mai kau ni lah. Ini botel. Salah babo, jepak babo. Amun nak kecek banyak doa. Salah pun tak leh. Ayalah. Apa sen naik kau ni lagi dah? Oh, lagu ni.
Sesak apa weh? Tak nak sesak, tak nak sesak. Tak nak sesak li. Cuma dia lekat di tempat check-in setempat lagi, dia lama test sikit. Dia lama test sikit. Kenapa apa ya no? Atau selamat lah. Tolong. Pak, Shal. Selamat. Kita lagi ni. Tu insyaAllah. Bapa Ustaz yang Ustaz Ali mari kita. InsyaAllah. Kita mari jumpa. InsyaAllah. Itu dah. Berat. Inilah. Tak ada orang Rasulullah. Salah. Bila emang gila. Laki. Kalau saya tak. Ini ni dia kan dia. Tuan dia. Masya-Allah, masya-Allah. InsyaAllah hari ini kita ni hatta babas tu. Kita bakal doa insya-Allah ya Allah. Amin amin amin. Amin ya Allah, selamatkanlah hujah babas tu ya Allah. Selamatkanlah hujah-hujah ya Rasulullah. Salam ke Rasulullah. Kita ke Rasulullah. Selamatkanlah ya Allah. แป๊บนึงครับรอสักครู่ครับสามารถอะไรใช่ไหมอะไรไม่อะไรไม่อะไรเอาอีกทีนึงได้ไหมได้อินชาอัลลอฮ์บุลีกีบลักก์อุลักโอ้ฮัตอากีลากีบุลีกีบลักก์โอ้อินชาอัลลอฮ์ตบลูกลำมังกางเกงกระตังยิ้มBapak Suh dah kira nak tangguh insyaAllah. Doa ke Bapak Suh sabar dengan selamat insyaAllah dah. Alhamdulillah kepada agak semua kita mulai pada awal sampai akhir kita boleh nak hantar dan hujak kita sebab apa nak untuk naik kapal tubuh di hajar gede dan boleh dong meng ambil di dong meng di naik seorang pun lepas tu seorang pun di Mekah. Alhamdulillah. Walaupun kita tak mai hatta sendiri sini pun kita hatta dengan doa, kita hatta kok esok kita dengan doa minta bawa kita selamat. Patu hujak semua hak pergi umrah pada hari ini selamat daripada jalan ni sampai di Mekah dengan Pak Pai. Patu klik nah Mekah dengan Pak Pai insya-Allah. Saya doa pada malam ni minta ifak kita semua mama boleh pakat pergi umrah lah kau. Ifak kita semua kata amin. Amin. Nah amin patu nah amun doa minta wi Ustaz Hisham kita dapat pahala yang banyak. Nah patu minta wi Ustaz Hisham kita tu nah suara hak ni tu nah apa nama ni segar eh sebab Ustaz Hisham berapa je ni? Tawak esok. Eh? Dua je Ustaz Isyang kita kecek semua tu. Mana mana katanya Ustaz Isyang kita tu nak Ustaz Isyang kita tu boleh pahala semua. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Lepas tu dengan sebab Ustaz Isyang kita buat lesuk ramai orang boleh pergi tak depan. Amin. Amin. Kalau saat itu ada yang mau gitu boleh kepada Ustaz Isyang kau. Amin. Alhamdulillah bapak kau semua. Lepas tu doa wiko pada saya tu nah boleh selamat daripada jalan ni. Lagi sambung dengan Ustaz Ali. Amin sekali insya-Allah. Amin amin. Amin. Lepas tu kita kena klik dah. Ada dah. Ada dah.
Ah, insyaAllah. Hak ringan sana tu. Lepas lening, ikut tita, ketup. Ketup lah, ketup tita, cang sahabat mucanam. Dah, kan ini saja. Dah pertanding, saya berlafaz dengan mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adam.